Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua kepada subscriber-subscriber dan juga follower-follower kami di Facebook dan kami punya YouTube channel, official YouTube channel Zilman Edu Network. Okey, seperti yang saya dah cerita beberapa video seri video sebelum ni, yang kami akan cuba memperbanyakkan konten-konten video ini untuk anda semua. Dan konten-konten yang kami akan bawakan adalah konten-konten yang berkualiti untuk semua ibu bapa dan juga pelajar-pelajar dan juga semua-semua follower dan juga subscribers kami untuk Zilman Edu Network. Okay, so selamat datang hari ini. Hari ini saya nak buat sharing sedikit lebih kepada ini adalah berdasarkan apa yang saya rasa penting pada seorang sebagai seorang pelajar sekolah. Okay, so ialah berkaitan dengan kalau kita belajar sekolah, betul? Kita belajar, kita banyak subjek. Kita ada matematik, sains, bahasa Melayu, sejarah. Dan kalau kita perasan, kalau pelajar belajar perasan, ada banyak jenis buku-buku latihan di pasaran. Okay, kalau kita pergi popular bookstore, kita pergi MPH, ke mana-mana ke kedai buku yang ada, ada banyak sangat pilihan buku-buku latihan. Okay? So, mana buku latihan ni yang okay? Bila nak guna buku latihan ni? Latihan mana sesuai untuk buat sebelum exam, sebelum test ataupun selepas habis study, kan? Alright, so ini yang kita akan go through this video. Dan saya harap video ni sangat boleh dapat membantu ramai pelajar kat luar sana, terutama sebelum nak beli buku latihan. Okay, so ini adalah 7 jenis buku latihan sejarah. Hari ni saya fokus kepada sejarah dahulu. Nanti next video saya akan go through pada BM pula. IBM lagi unik. Okay, ini sejarah. Mungkin pelajar ingat mungkin tak banyak pilihan. Pilihan banyak, tak banyak jenis. Tapi banyak mana jenis buku latihan sejarah yang dalam pasaran di Malaysia sekarang ni. Okay, so let's go. Okay, apakah? Okay, so ni ada 7 jenis buku latihan sejarah. Okay, apakah jenis yang pertama? Okay, jenis yang pertama adalah okay, alright. Maaf, okay. So, jenis yang pertama adalah soalan topikal. Alright. Soalan topikal ni memang biasalah. Biasa saya hampir semua pelajar tahu. Okay, dan kebanyakan buku-buku yang ada di pasaran pun adalah buku-buku topikal kebanyakannya. Banyak syarikat-syarikat yang membawa buku ni, mereka fokus kepada topikal kerana topikal ni adalah soalan yang, apa ni, yang ramai yang pelajar nak dan mungkin paling mudah nak set up. Okay. Apa itu buku soalan topikal? Soalan topikal adalah dia mengikut susunan topik-topik yang ada dalam buku teks sejarah anda. Sebagai contoh, anda ada kertas satu, kita ada bab by bab, topik by topik, betul? Okey, so soalan itu akan berdasarkan bab by bab. Maksudnya bab satu adalah soalan dia. Okey, alright, ada soalan dia. So, dia bagi dah dalam soalan dan tak semestinya. Dan dia bukan macam exam, okey. Clue dia bukan macam exam. Maksudnya boleh dilihat macam dia bagi bentuk macam peta minda ataupun mungkin dalam bentuk ayat ada isi tempat kosong, kan? So itu jenis soalan dia. Ni soalan pertama, jenis yang pertama adalah topikal sahaja. Dia tak berdasarkan exam punya cara, bukannya bentuk exam, yang adalah topikal sahaja. Okey, maksudnya bab satu contoh, kertas satu yang paling senang mengenali sejarah, contoh bab tu dia bagi latihan, bagilah mungkin bentuk bentuk peta minda ke bentuk apa ni, macam ayat-ayat ada isi tempat kosong ke, kemudian mungkin kena apa, macam ada garis ke, macam kena padankan ke, macam tu. So itu aja jenis yang pertama. Okay, so dan juga diikut cekatan masing-masing. Dan juga okay, bila sesuai nak belajar, nak guna buku topikal ni? Okay, dia sangat sesuai bila kita dah habis go through satu topik belajar, revision, dah ulang kaji satu topik, kemudian kita nak test diri kita. Kita nak ingat, tengok kita ni ingat tak atau tak apa yang kita dah revise sebelum ni. Okay, so ni sangat sesuai. Satu topik lah, bayangkanlah kena baca satu topik, kemudian kita akan pergi, dah habis baca satu topik tu, ulang kaji tu hari tu, kita akan buat latihan. Latihan ni akan bantu kita untuk faham dan juga hafal poin-poin yang ada. Okay, so itu yang pertama. Okay, yang kedua adalah, nota. Dia adalah nota campur topikal. Okay, apa itu nota campur topikal? Maksudnya, jenis buku latihan ni adalah dia ada latihan, tapi sebelum latihan dia bagi topikal. Dia bagi sebelum dia ada latihan, sebelum dia bagi latihan based on topic, maksudnya topikal,
Sebelum tu dia bagi nota. Nota yang seringkas-ringkas yang mungkin. Alright? Okay. So, saya rasa mungkin pelajar pernah nampak buku ni. Ada latihan, kemudian ada ada nota. Nota, simple-simple nota dia. Kemudian dia bagi, kita punya latihan. Kita buat latihan based on nota yang ada. Okay, so ini biasa nampak. Cuma bila nak guna, buku latihan macam ni, kita sesuai untuk buat kalau waktu nak ulang kaji. Maksudnya kita bukan nak ulang kaji apa ni, buku test ataupun nota-nota yang dah buat. Tapi ni lah, kita nak macam nak macam apa kita panggil? Macam quick revision macam tu. Contohnya mungkin ada masa lapang, rasa macam aku nak buat sejarah lah kan. So, buka buku tu, baca nota terus berhatian. Baca nota terus berhatian. Macam tu. Alright? So, dia bukanlah untuk yang macam yang kita betul-betul set satu time untuk belajar sejarah. Ini macam lebih pada quick punya latihan. Anytime. Dan kalau kat sekolah mungkin antara waktu sekolah, antara waktu kelas suka nak buat kejap, boleh. Kan sebab apa? Sebab dia ada nota berserta dalam tu. Kenapa? Sebab saya prefer dia lebih kepada quick revision, kerana kalau nak buat macam proper time, biasanya kita akan sediakan buku, sediakan buku latihan, buku rujukan. So, dia akan jadi macam tak relevan lah nota yang diberi tu, tak? So, nota yang diberi pendek di hadapan sebelum latihan tu adalah untuk you quick revision, quick ulang kaji macam tu. Kan, ulang kaji secara pantas macam tu sih. Okay, alright. Okay, so dalam latihan ni, yes, dia ikut topical juga. Okay, alright. Maksud dia ikut by bab. Topik lah. Okay. Alright, yang ketiga adalah exam format. Okay, ni based on format exam. Maksudnya adalah dia kalau untuk level petikatan 3 ataupun MPT 3, dia ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Dia ada set by set. Okay, maksudnya pertama, set 1 ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okay, betul, set 2 bahagian A, bahagian B, bahagian C. Kalau sejarah pula kertas 1, kertas 2, kan, kertas 3. Dia ada set by set. Kan, alright. So itu adalah untuk soalan jenis format exam. Dan dia bukan topical. Dia tak ada topic by topic. Maksudnya semua topik, semua contoh kita buat ambil buku buku ambil format exam yang form 2. So semua yang ada dalam form 2 tu, setiap topik-topik telah di-compile semua, dah digabungkan jadi ke satu set soalan, dah you boleh buat. Alright. So, bila sesuai nak guna buku ni, paling susah adalah bila sebelum nak attend exam-exam besar. Contoh, pertengahan tahun, hujung tahun. Okay? So, bila kita nak, contohnya cikgu bersekolah bagi final exam. Okay, so semua bab untuk tingkatan 2 atau tingkatan 1. So, kita kena buat revision, dah buat revision, nak test kita. So, kita buat latihan ni. So, latihan ni boleh tahu kita mana performance kita macam mana untuk so far yang kita dah belajar ni. Okey ke tak okey ke? Naik ke rendah ke? Macam mana? Kan? So, dia sangat susah untuk sebelum exam besar. Okey? Dan sebab apa? Sebab antara reason kenapa susah untuk exam besar sebab kita kena habis belajar semua topik dulu. Kita tak boleh. Kalau kita habis satu topik, dua topik, buat latihan ni tak boleh. Kan? Tak jawab nanti. Sebab banyak soalan lagi daripada topik-topik yang lain. Okey? Alright. Alright. Okey. So, next. Next soalan yang keempat adalah format exam tapi topical. Okay, ni macam mana tadi? Format exam tak topical, tapi yang ni format exam tapi ada topical. Contohnya macam bahagian topik 1 mengenali sejarah tingkatan 1. Okay, dalam bahagian topical topik 1 tu, dia dah set dah bahagian A, bahagian B and bahagian C. Alright, yang ni best kan. Yang ni kurang popular saya rasa. Kurang popular dalam kalangan pembuat buku latihan di Malaysia ni, kurang popular. Saya jarang nampak. Dan paling biasa nampak yang topical yang pertama tadi tu memang banyak gila. Okay. Alright, yang ni kurang. Kenapa? Sebab saya tak tahu, mungkin susah ke nak buat. Saya tak sure. Okay, tapi ni best. Kenapa? Sebab contohnya kita nak belajar contoh ujian pertengahan. Ujian bulanan 2 contoh. Okay. Kita kena belajar sejarah bab 678 contoh. 678. So kita boleh go to 678. Dan 678 tu dalam bab 6 ada bahagian A, ada bahagian B, ada bahagian C. Kan? Bab 7 pula ada bahagian A, ada bahagian B, ada bahagian C. Situ ada banyak soalan kebat, ada banyak soalan-soalan objektif, soalan esei, soalan subjektif. Sangat sangat bagus buku ni. Okay? Alright. Okay, so kemudian sesuai ialah nak test kita lepas kita dah ulang kaji satu topik.
Tapi test based on exam punya format. Bukan macam topical yang pertama tadi. Topical soalan yang pertama tadi dia tak based on format exam. Dia just bagi soalan. Isi tempat kosong ke apa ke macam tu. Kan mana ada dalam exam isi tempat kosong? Tak ada. Kan? Tapi dalam mungkin topical soalan buku jenis pertama tadi mungkin ada. Kan? Alright. Yang ni tak ada. Yang ni memang betul macam exam. So kita contohnya macam dah habis topik 6 contoh. Belajar. Tutup buku, buat latihan. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Yang ni boleh tahulah macam mana kita punya apa ni, menguasai topik tu. 100% ke, 80% ke, 70% ke. Kan? Alright. Sebab saya dengan student, home tuition saya, kita adalah salah satu prinsip kami guna adalah numbers never lies. Okay? Nombor takkan pernah tipu kita. Kan? Kalau cakap cikgu saya dah belajar, tapi kan result tak naik? Maksudnya, result tak ada. Kan? At the end of the day, result yang penting. Kan, buatlah apa cara sekalipun, kan, cara terbaik lah, cara daripada apa, universiti Harvard lah, Oxford ke, tapi kalau tak ada result, tak ada mana. Tak ada, kita at the end of the day nak result dan numbers tu, okay? Alright. So, ni adalah soalan jenis nombor 4 itu, format exam, tapi dia topical. Okay, alright, next. Adalah, okay, yes, ini topical campur subtopik, okay. Yang ini menarik, okay, maksudnya apa, contohnya, kita ada contoh saya ambil terkata satu lah senang. Semua dah belajar terkata satu. Terkata satu, bab satu, mengenali sejarah. Okay. So, dalam bab topik tu ada topik. Kemudian dalam topik tu, latihan dalam topik satu tu ada subtopik lagi. Maksudnya sebab kalau kita pasang dekat terkata satu, bab tu, dia akan ada 1.1, 1.1, 1.2, 1.3. So, maksudnya buku yang ni dia ada macam tu. Ada topik 1, kemudian ada 1.1, 1.2, 1.3. So, maksudnya, yang ni, bila nak guna buku ni? Bila kita dah habis latihan, bila kita dah habis study satu subtopik dalam topik tu, kemudian kita test diri kita. Inilah buku yang sesuai. Okay, inilah buku yang paling sesuai untuk, contohnya macam mungkin kita tak nak baca so the whole topic kan, panjang. Kan, macam, kita nak spend mungkin okay, 30 minit je untuk sejarah, kan? Ada banyak lagi subjek lain, matematik ke, and maths ke, bio yang lebih killer yang kita kena go through. So, soalan ni adalah kalau kita contohnya macam like 30 minit, habis satu subtopik, mungkin dua subtopik, kemudian kita buka buku latihan, kita buat soalan subtopik itu sahaja. Tak payah buat subtopik lagi. Kan? So, kita tahu mana kita punya, kita dah buat ini, so kita buat, kita dah study, kita buat latihan, kita tengok macam mana. Kita punya performance, kita punya progression dalam belajar sejarah. Okay? Alright. Yang kelima. Okey, yang keenam adalah okey, format exam. Okey, format exam topical dan ada subtopik. Okey, yang tadi yang kelima tadi dia bukan based for format exam. Maksudnya yang tadi dia boleh jadi macam dia adalah format dia adalah subtopical dan ada subtopik tapi dia bukan format exam. Maksudnya dia boleh jadi macam minda, boleh jadi macam isi tempat kosong, kenapa padankan ke, ataupun dia bagi jawapan, kena ada macam 10 ayat, isi tempat kosong, mana yang betul, boleh jadi macam tu. Tapi untuk yang kali ni, dia follow format exam sebiji, 100% macam exam, tapi dia pecahkan ikut subtopik, dan juga topik-topik yang ada. Kan? Alright? Okay, so, untuk yang ni, bila sesuai nak pakai? Alright, okay? So, untuk yang ni, bila nak sesuai pakai, bila kita nak buat, nak study macam ni, nak study subtopik, kita habis study subtopik tapi kita nak dapatkan the real type of question, jenis question yang sebenar macam exam. Alright? Macam exam, maksudnya ada bahagian A, ada bahagian B, ada bahagian C, paper 1, paper 2, paper 3, kertas 1, kertas 2, kertas 3, kan? So, kita dah dapat real exam punya question. So, kita go through topik dah habis subtopik, kan? 1.1 contoh habis, kita buka buku ni, dan kita go to focus kepada 1.1 saja, sekali situ kita dapat. Oh, 1.1 ni ada bahagian A, objektif contoh. Bahagian B, study aktif. Kena bahagian C, ada AC. Karangan AC kan? Apa? Soalan AC. Macam tu. Kan? Alright? Okay, and the last one adalah, okay, yang sekali adalah, yang last sekali adalah, kita punya, dan lima topikal, okay. Yang kena adalah yes, format exam kompilasi. Okay, so yang ni adalah dia compilekan semua soalan. Okay, contoh saya bagi ni, dia ada dua level lah. Satu level tingkatan 3, peringkat 3 dan ke bawah, dan ada satu SPM. Untuk peringkat 3 ni, dia compilekan semua soalan jenis-jenis bahagian A, dia tak ikut topikal.
Semua soalan-soalan objektif masuk dalam ke bahagian A, dan bahagian A itu bukan hanya 20 soalan macam exam, dia boleh jadi 60, 70, 100 soalan. Maksudnya buku tu tebal tu, ada satu bahagian A, dan bahagian B dia bagi cik. Semua soalan tak ikut topik, dia masuk semua dan you compile banyak. Ada banyak gila soalan. Alright, yang ini jarang saya jumpa buku macam ni. Okay, tapi ada, saya pernah jumpa. Kan? Saya pernah jumpa dalam untuk bahasa Melayu, untuk sejarah tak ada lagi. Untuk bahasa Melayu, ada satu buku tu, dia buat soalan objektif kan, bahasa Melayu objektif. Dalam objektif tu bukan satu soalan dia bagi. Kan? Bukan 20 soalan, sepatutnya 20. Tapi dia bagi dekat dalam satu, dia macam ada 10 latihan, dalam satu latihan tu ada dalam 20 soalan. Semua itulah bentuk-bentuk dalam bahagian A. Itu bahasa Melayu. Untuk sejarah pun ada juga buku macam ni. Alright? Okay? Tapi sangat, sangat susah jumpalah. Okay, maksudnya bahagian A tu tebal, semua tu bahagian A saja. Objektif, objektif. Dia tak macam exam. Dia soalan exam, tapi dia bukanlah 20 soalan limited macam exam. Exam 20 soalan, kalau bahagian A, pilih 3. Kan? Alright? Ni tak, dia sebagi banyak. Soalan C bersama, kan? Kalau dalam exam mungkin ada berapa, 6-7 soalan. Kalau pilih 3 kan? Bahagian B untuk soalan objektif. Yang ni tak, dia bagi banyak. Kan? Dan soalan bahagian C pun. Kan? Soalan bahagian C adalah soalan pilihan. So, bagi banyak. Maksudnya, buat je lah. Kan? Jadi, sampai kita buatlah sampai kita habislah benda tu. Kan? Alright? Untuk itu, untuk pilih 3. Untuk SPM pula, dia bagi macam kertas-kertas lah. So, kertas satu tu, semua soalan-soalan yang bentuk ni kertas satu. Kan? Banyak. Bukan 60, bukan 70, mungkin 100, mungkin 120, mungkin 150. Kan? So, situ kita boleh dapat banyak lah test diri kita. Kan? Untuk budak pelajar-pelajar yang rajin, memang suka lah buku ni. Kan? Alright? Okay? Sebab kalau pelajar-pelajar yang tak rajin, bagi apa buku pun mereka tak akan buat lah. Alright, itulah kebenaran yang terpaksa ditelan. Okay, alright. Okay, so tu je lah. Okay, so ni berdasarkan pemahaman saya lah. Okay, saya sebelum, saya semua dah kenal, saya cuti Iman. Okay, alright. So, inilah saja. So, inilah tujuh jenis soalan. Tujuh jenis buku latihan sejarah. Okay, ni berdasarkan pemerhatian saya. Dan berdasarkan apa yang saya fikir, macam mana bila buku ni dah sesuai nak guna. Kan, sebab kadang-kadang sudah salah guna tau. Bukan salah guna. Mereka tak tahu nak guna. Tak ada siapa ajar mereka macam nak guna buku ni. Mana ada cikgu cakap, oh cikgu ajar kat sekolah. Okay, buku pertama guna bila? Bila? Kan, so kebanyakan pelajar terpaksa fikir sendiri. Dan at the end of the day, so diorang pergi buka kedai buku popular contoh. Ini bukan tak ada di sponsor dia popular, maaf. Contoh saja mereka pergi popular, mereka main beli je. Mereka tak tahu macam nak guna. Mereka tak tahu, oh ni topical dia ke tak, ini format exam ke tak. Kan, main buat-buat-buat. Kan, saya ada student yang dia main buat soalan. Soalan tu bukan dalam bentuk exam punya format. But, so bila dia go through kepada exam punya pendekatan, tu salah. Sebab apa? Sebenarnya tak pernah buat soalan yang macam exam. Kan, format exam. So, saya nak elakkan benda tu. Kan, so, saya harap video ni bermanfaat. Oh, maaf agak lama video ni. Almost 20 minit. Tapi saya harap bermanfaat lah kepada pelajar-pelajar yang betul serius nak bantu, nak tingkatkan kualiti di benda bahasa Melayu, performance dia. Kan, sekolah akan buka tak lama lagi. Selamat kembali ke sekolah kepada pelajar-pelajar yang akan bersekolah 20 Januari ini kalau tak silap saya. Kan, alright. Okay, so saya harap inilah dapat bantu sedikit sebanyak kepada semua pelajar yang serius nak tingkatkan diri, nak committed 100% fokus nak bantu, nak tingkatkan sejarah. Okay. Mungkin sejarah bukanlah subjek yang bukanlah subjek yang susah untuk setengah pelajar, tetapi kita kena faham bahawa subjek sejarah ni adalah wajib lulus untuk SPM dan ramai sebenarnya pelajar bermasalah untuk lulus. Okay, so saya harap ini dapat sedikit bantu anda semua. Okay, untuk apa ni, proses adalah nak belajar dan juga nak tingkatkan sejarah. Okay, alright, so untuk next video saya akan buat dalam video ni konten sama yang saya akan buat dalam bahasa Inggeris. Because I know many of my student, many of the student have problem in sejarah. Most of them are non-Malay. Okay, alright. Because the sejarah is full in Bahasa Melayu. So, I know and understand their problem. So, I will make this kind of video same exactly like this. But in English, I try to do my English. But not really a good English, just my broken English. Alright, and hopefully that video also might help you all. Okay, because personally, yes, I have many non-Malay students that have problem in bahasa sejarah because of the language only. Okay, the language of, in the book of, textbook of sejarah. Okay,
Alright, so before we end, okay, so please follow us in the, we have the Facebook Facebook page. Official Facebook page is Zilman Edu Network. And also we have the YouTube channel is Zilman Edu Network, the way I will post this video later. And also an Instagram is Zilman _ Edu _ Network, and our Twitter is Zilman Edu Network. Alright, okay, so that's all for today. Thank you for your time, and hopefully this video bantu anda semua. Mungkin tak dapat banyak, dapat sikit pun. Dan sila share video ni kepada kawan-kawan anda ataupun kepada kenalan-kenalan anda. Mungkin benda ni tak pernah lagi orang buat kan. Ha, so ini adalah yang baru dan boleh anda boleh bantu kawan-kawan anda, dapat bantu lebih ramai. So supaya kita dapat share, kita manfaat. Okay, so itu sahaja. Jumpa lagi untuk next video. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.